Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kalian semua sehat? Sehat ya. Ini pagi guys, hari Jumat berkah. Semoga warung kita laris manis. Information guys, jadi harga sembako lagi tidak stabil lagi di 1 Oktober ini, karena pada naik lagi harga minyak, rokok, dan segala-galanya. Kenapa gitu ya? Kapan sih sembako turunnya? Gitu. Minyak naik, minyak curah 19.000, mahal enggak sih? Mahal enggak? 18 apa 19? Kalian ngeteng berapa sih? Minyak itu juga, aduh. Luar biasa ya. Pokoknya pertama sih yang penting kesehatan dulu. Berdoa, ya Allah, semoga hari ini laris manis. Enggak muluk-muluk, yang penting cukup gue bayar sales, nutup sales, amin. Apa bu? Ada itu gede enggak? Makasih mbak, udah belanja. Sehat-sehat ya mbak? Ya, doain sehat ya. Amin. Biar besok belanja lagi. Biar besok belanja lagi. Apa? Saya pas susu sudah muncul satu. Satu renceng, ya. Terus? Terus kopi tapak apinya. Cindy, enggak? Mambu enggak? Bu, aku minta item lagi. Item lagi, boleh. Nah, kalau pikirannya positif, orangnya rame, pasti banyak nanti yang beli, oke? Sudah semangat belum? Tips biar rame warungnya itu rajin beberes warung, katanya barangnya itu dipegang-pegang begini-begini gitu, dipegang-pegang, dirapihin, jangan duduk aja menunggu terus mengeluh karena sepi, katanya gak boleh gitu ya. Tetap semangat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah, semoga laris manis, berkah barokah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.